UAS di mana saja, UAS kemana saja, tonton Hi Guys Official. Subscribe, like, share, and comment. Hi Guys Official, mantap! Para penumpang kami yang terhormat, selamat datang di Bandar Udara Natuna. Kami mohon kepada Anda untuk tetap duduk sampai pesawat ini benar-benar berada dengan sempurna dan lampu tanda kenaikan sabuk pengaman dipadamkan. Eh, Surya. Ya. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Masyarakat Bunguran Barat memang mau Pak Ustaz, sampai Papa ngecek sendiri kesiapan di sana. Ya, masa Datuk nanti malu Datuk. Masa Sultan kampungnya gini. Lintas aja selintas. Nggak, sini makan. Makan istirahat aja. Satu.
11 tahun. Benar eh? Ya. Saya waktu datang Pak Ustaz dulu cuma masih sekda. Ya. Izin Allah lah. Oh, waktu dengan Bupati lama? Ya. Ya. Alhamdulillah. Bapak Ustaz, warga, teman, kawan, sehat selalu, diberi berkah amin. Berapa penduduk? Di sini penduduknya 86 ribu. Lagi sejak mau pulang, 23. Guys, ini perjalanan ke Sedanau. Kami sekarang dari Ranai ini menuju pelabuhan ke Sedanau. Sedanau itu satu pulau yang berada di Kabupaten Natuna, Bu, dalam Kecamatan Bungaran Barat. Perjalanannya lumayan melewati laut Cina Selatan juga kayaknya. Sekitar 40 menit lah insyaallah. Oke, guys. Belakang saya, abang belakang, ngeri di depan nih. Udah. Wah, orang pulau ya, sorry. Ini ada kapalan rumah istri dia. Iya. Tanjak dulu di sini. Bisa, bisa.
aku. Guys, ini Napoleon, bukan Napoleon Bonaparte, tapi ikan Napoleon. Ini kalau kita makan meleleh air mata, guys. Ngapa gitu? Karena mahalnya 1 kilo 1 juta. Di pasaran 3 juta 1 kilo. Napoleon. Ikan Napoleon hidupnya ini ada di ini ada obatnya, Pak, nanti kalau 30 meter ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kami panjang dari Pekanbaru ke Batam, dari Batam ke Natuna. Dari Natuna naik ferry, naik apa itu tadi? Speed. Naik speed ke Sedanau. Sampai di Sedanau, tengoklah nikmat Allah SWT. Ada lobster Napoleon. Ada ikan Napoleon. Habis, guys. Satu tak berani banyak-banyak. Ada 40 orang. Ada ikan merah, ada ikan kerapu, ada sop ikan. Cumi-cumi itu lain. Kepiting. Masya Allah, ditutup pakai durian. Nanti ada satu lagi, jangan kemana-mana.
Bapak Ibu sekalian, kita persilakan Bapak Ustaz Abdul Somad yang telah tiba di tempat acara. Kita persilakan untuk naik tangga dan naik di atas panggung. Acara kita sudah kita menunggu lama dari tadi setelah kita, beliau akhirnya tiba juga di panggung Astaka Danau. Langsung saja mengambil tempat yang telah kita siapkan khusus untuk Bapak Ustaz. Silakan Bapak, diikuti oleh undangan lainnya yang sudah kita siapkan tempatnya masing-masing. Dari Pokopinda, dari Pokopinda, orang tua kita dari Majelis Ulama, dari IPHI, dari pemerintah kabupaten, kepala dinas, anggota dewan, semuanya mengambil tempat yang telah kita siapkan. Silakan bapak-bapak kepala UPD, anggota dewan yang masih berada di bawah untuk segera menempati panggung. Ya. Maju belakang Ustaz. Menyesuaikan saja Bapak Ibu sekalian. Tokoh masyarakat yang lain yang berkenan hadir di atas pentas kami persilakan karena masih ada ruang. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang kami hormati, semua warga, kita mohon duduk semua. Di waktu petang menuju Pulau Keramat, naik perahu berbekal galah. Selamat datang Bapak Ustaz Haji Abdul Somad. Insya Allah Bunguran Barat mendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia dan dimuliakan Allah, Bapak Ustaz Abdul Somad, dan juga Bapak Khusrin Hud yang sudah hadir bersama kita. Kita hadir di sini atas izin Allah dan ini mendapat ridho Allah. Buktinya hari ini tak hujan, salah satu. Padahal pagi tadi hujan, semalam hujan. Panitia tanya dengan saya, Pak, hujan di Danau. Saya bilang insya Allah yang datang itu penceramah Pak Ustadz, itu kerja baik. Tentunya akan mendapat ridho Allah. Alhamdulillah, insya Allah, amin. Dan kehadiran beliau di sini tentunya melaksanakan perintah Allah. Karena semulia-mulianya manusia adalah memberi manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan kita hadir di sini hidup dalam beriman dan mati dalam beriman, insya Allah, amin. Saya tentunya Pak Ustadz menyambut baik kehadiran dari Pak Ustadz dengan rombongan yang sudah luar biasa perjuangannya. Mungkin kalau tidak berniat betul dan izin Allah, tidak akan sampai. Kalau ke ibu kota, kemarin pernah beliau dulu waktu saya sekda, tapi ini ke Sedanau, luar biasa. Lebih luar biasa lagi masyarakat Bunguran Barat. Allahu Akbar! Kabupaten Natuna, Gerbang Utara, Pulau Sedanau, Kampung Bermaruah. Mari sama-sama kita ikuti puncak acara. Ustaz Haji Abdul Somad akan menyampaikan tausiah. Pulau Sedanau, Kampung Bermaruah, penduduknya rukun dan ramah tamah. Ustaz Haji Abdul Somad menyampaikan tausiah. Kita dengarkan dengan seksama, jangan ada yang lengah. Bapak Ibu yang kami muliakan, saatnya kita ikuti dengan sungguh-sungguh dan penuh hikmat Tabligh Akbar pada malam hari ini dengan mendengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Profesor Haji Abdul Somad LCDESA PhD. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Sudah makan? Belum. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Pekanbaru sampai ke Batam, dari Batam terus ke Ranai, dari Ranai tiba di Sedanau. Saya tidak pantun cerita ya. Jauhlah udah perjalanan ini. Saya ingin tahu saya ini sedang berada di mana. Maka tadi saya buka handphone, saya buka Google Map, www.google.com. Saya tengok di mana aku ini sekarang. Pandang ke bawah, Pulau Jawa. Bawah kiri, Pulau Sumatera. Bawah kanan, Pulau Kalimantan. Sebelah kanan, Kuching, Sarawak, Brunei Darussalam. Sebelah kiri, Singapura dan Malaysia yang dulu tak bisa masuk ke dalam. Tengok ke atas, Kamboja dan Vietnam. Rupanya aku sedang berada di tengah laut lepas. Terlintas juga dalam hati, sempatlah tsunami datang. Terlintas dalam hati saya. Tapi mendengar bacaan Al-Quran oleh Qori'ah, takbir oleh Pak Bupati tadi, itulah yang menguatkan hati. Kalau tidak, cemas-cemas juga kita. Sampai kemarin ini bukan senang, ngeri-ngeri sedap. Tapi banyak ngerinya daripada sedapnya. Begitu sampai tadi dipakaikanlah panjak ke kepala Ustaz Abdul Somad. Bepantunlah Datuk Huzrin Hud. Apa kata beliau? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana langit Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana lelaki bertanjak, di situ perempuan bertudung. Jadi waktu dibawa berkeliling-keliling-keliling tadi, nampak saya banyak perempuan tak bertudung. Oleh itu, saya tanya ini siapa? Kenapa dia tak bertudung? Ustaz Somad, ini saudara kita Tionghoa. Oh, memang dia tak wajib. Tapi kenapa dia pakai kamera men-shooting saya dan senyum diangkatnya tangan? Begitulah orang Sedanau ni ramahnya, Pak Ustaz. Itulah maka nanti malam itu tidak kita buat tabligh akbar di masjid, di Tanah Lapang. Kenapa? Kalau di masjid mereka tak bisa masuk. Ini alasan kenapa di Tanah Lapang. Tapi setelah saya tengok-tengok, ternyata bukan itu alasannya. Kalau dibuat di masjid, mana muat? Sebanyak ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai dibawa berkeliling-keliling, saya tengok di bawah jalan itu bukan tanah, laut rupanya. Lama sudah saya hidup. Terus terang, kalau Bapak Ibu singgah ke rumah saya di Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, belum beraspal lagi jalan rumah. Di sini, laut di aspal. Luar biasa memang naturalnya, insyaAllah. Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi siang dengan Pak Bupati, dengan Pak Sekda, dengan Pak DPRD, sudah sholat Jumat, sudah khutbah Jumat, sudah tausiah Jumat. Jadi bayangan saya, tak mungkinlah rasanya mereka ini ikut nanti sampai ke Sedanau. Sampai sini ada juga lagi mereka. Oh, memang. Kadang tempat lain kita ceramah, yang saya hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Sekda atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak DPRD atau yang mewakili. Padahal dia wakil rakyat, diwakilkan bukan orang lain lagi. Di sini hadir semuanya. Pak Kapolres ada, Pak Danlanal ada, Pak Dandim ada, Bapak Kapolsek ada, hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat.
semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Siapa yang berbuat baik kepada kamu fakafi'uhu, maka balaslah. Fa'ilam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalas, fadu'ulam, doakan. Mudah-mudahan orang sedanau panjang umur, murah rezeki, keluarga istiqomah, iman dan Islam, sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak cucu menjadi soleh dan solehah, mati husnul khatimah, masuk ke surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di balik nikmat yang luar biasa ini Bapak Ibu, ancamannya juga luar biasa. Aceh itu bukan di tengah laut. Aceh itu induknya Pulau Sumatera, di kepalanya Pulau Sumatera. Tapi begitu datang ombak bergulung dari tengah, 200 ribu orang habis meninggal dunia. Bukan di tengah laut. Lagi saya tanya Pak Upati, berapa penduduk kita Pak? Itu Pak Upati, 86 ribu betul Pak? 86 ribu, itu bayang saya Aceh. Putusnya. Maka orang di Sedanau, orang di Natuna, kalau tak kuat-kuat bersyukur kepada Allah, kalau tak kuat-kuat bermunajat kepada Allah, ini tak tanggung-tanggung, lemah badan. Saya aja pun tak tahan tegak di lama-lama. Timbul cemas kita. Tapi karena kita sudah gantungkan tawakal kita kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hai guys official.